Lepas banjir ni katanya kelih tepat dengar apa dia rumah selai air hok hapus pala apa dia juga. Hmm. Selai-selai tu kadang-kadang sebuah rumah tu tahu bih. Bis bagi ada apa hasil? Mari-mari tahu meja-meja dan juga setengah tu kata tak boleh guna tahu. Maka tahun ni siapa sarap mari di kawasan sebanah Konjala tu tak sikit. Banyak. Hmm. Lah itulah kaki tangan petugas orang kerja hoti seban. Hmm. Orang duk nyapu lah tu. Yeah. Duk sapu jalan, setiap jalan sau jalan tu kadang-kadang ada seorang dua ya. Ni penuh dah. Hak ni katanya tempat banjir banyak, bar sapu banyak. Maka pada kali 6 meter tolong siapa dia? Kena orang yang suka lawe, mari tolong. Orang cit asal. Ya. Cit asal mai tolong. Bah dia bahaga tu sebanakan jalan dia ada buat apa panggil buat kebersihan. Yeah. Kutip sapu di kawasan perbandaran jalan. Maka pada kali ini di bahagian hak ti sebanakan jalan dia kerja sama dengan di bahagian pihak ti sebanakan jalan, ongkan Borisan Cawat Jalan, Syarikat Jalan Highway dan juga kakitan di bahagian askar Kompan Tancang ke-15, Kompan Tarak 15 dan juga Kompan Tarak ke-3 Kerun Tarak ke-152. Sukarelawe yang main pada setiap bahagian. Pakak keruh mari, pakak main sapu, main akuk sapu. Ibu bawa dalam kereta dan juga pergi tahu tempat dia. Tempat dia dah. Maka pada kali ini kereta pula. Orang menyapu dah. Dan juga sapu sudah siap tamu setepat. Gapa mari tengok aku kereta menyodok. Kereta menyodok, kereta gudang mari ambil sapu tu. Ah, aku ambil tu mari pada syarikat-syarikat kita sebut sana lah. Ya. Ah tu. Lalu tu kereta kita lalu jalan kat tu pun kena hilik video sikit. Lah, kena buka jalan kena jalan dia katuk. Seperti apa kereta ni kereta gudang atau nyodok mari kita nak ataupun nak letak kereta tu nak pergi shopping bagi dalam pun minta letak tepi sikit. Letak tepi. Lalu tu dari bahagian perbandaran jalan di sebanakan jalan dia buat kebersihan jalan seperti hak di kawasan kedalamo. Kena oiak di kawasan kedalamo ni katanya sudah pulih sebelum ada tepat lepas ada tepat 5 baru ni. Ya. Dia tu dia buat operasi pada kali ini, satu buat kebersihan dalam kawasan sepertinya Caru Patena. Jalan Siro Road 8 10 12 14. Ini betul lama lagi sudah kena lama lagi cari Pak Thai. Ni dia kata jalan. Dia kata jalan kena pay lah. Sebab dia mau buat kebersihan jalan ni supaya nak bagi kemudahan kepada rakyat. Kenapa? Siapa nak tamu-tamu tepi jalan. Dikuasai kena lama. Dan juga Jalan Siputera, Masjid 1, Masjid 2, Jalan Saiklang, Jalan Panga, Jalan Pracin, Pracim. Dan juga Jalan Samo, dan juga Jalan Kuhamuk. Hari ini kawasan pemandangan jalan tengah bandar. Hari ini tengah bandar. Hari tengah bandar ni katanya sekarang ni sudah selesai, sudah pulih semula dalam kawasan dan juga bagi umur setengah tu, hari tuai tak ada tu. Tak bersih pun ada lagi. Yeah. Kena basuh rumah ni. Nah, termasuk pada kali ini di bahagian pihak Tisabana Konjala sudah bagi pada Ekle. Ekle dah kata. Sudah Ekle mai katanya minta kerjasama pada rakyat. Hak mana rumah selai, suruh ambil sapu, mari ke plastik ke segala hak tak guna tu. Minta tak pergi rumah dah. Ambil tamu depan rumah. Supaya kaki tangan dan juga sekelawan ni nak kutik sapu semua. Ya. Sebelum pukul 8 pagi. Tu supaya pegawai dapat kutik semua dengan cepat dan juga pulih bandar dengan cepat. Bercuci. Dan juga di bahagian Datuk Bandar Jalan itu Encik Pong Sakjin Cumcara itu Nayuk A ni dia bagi arah kepada pegawai segera mempulihkan kawasan supaya kebersihan bandar jalan supaya kutip sapu lebih cepat sekali supaya selepas ada air banjir dalam kawasan itu teruk benar tahun ni. Supaya nak cepat clear cepat dan juga bila-bila kawasan kena banjir punya sebelah apa dia nak panyo. Nak panyo. Panyo siapa sebelah tu? Jalan apa? Jalan Tun Witi, Jalan Witi Uti. Oh, banyak gila tu sebelah ni. Dah lama tu. Sebelah ni pun ada juga ni. Patu sebelah markah. Sebelah markah ni sebelah kes mas tendo. Tendo lah tu dah. Sebelah di pada pada Wat Hicia ni. Wat Cino ni kop sebelah setengdo. Dan juga ada sebelah lain ni lagi ni. Sebelah lain ke sebelah Bandrom. Seteng. Sebelah seteng sebelah Peluk. Peluk bawah ni duk kutik cerah dah, cuci dah. Dari sebelah ke Weluan ni. Ya. Kita Seban juga ada siapa lagi. Lalu kawasan tu ada tempat siapa juga 2-3 tempat lagi. Bagi penduduk yang duduk di kawasan apa dia Weluan Soipad. Tu ada siapa lagi dari kawasan tempat tersebut. Tu dah termasuk Mari, Bata, Lembek ada berlaku. Habis tak. Lepas tu kita orang buat mutu buat kereta pun amat-amati. Amat-amati di mana? Paku. Besi. Amat-amati jangan duk nampak sapah banyak tu. Kalau boleh hilik, boleh hilik. Ngelok tepat. Ngejah jalan naik dulu. Sebab ni kedai Necang pun
tok dek tapung yang mutu dek beki mutu nung dek lapoh mutu selai tu selai